Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat? Ikatan pernikahan dari kamu, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu, sesusuan. Ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan. Dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa. Jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman. Maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina. Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi mereka, setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami, kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud bersina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh. Sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman, apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas, pemberiannya maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, dan ingatlah ketika engkau, Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin." Untuk menikahi istri-istri, anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu. Dan pasanganmu akan digembirakan. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.